Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Founding Chairman Jagat Nusantara, CEO Jagat Nusantara, seluruh partners Jagat Nusantara, serta tamu undangan yang hadir sore hari ini di Jakarta Theater. Dalam rangka Sumpah Pemuda, peluncuran Jagat Nusantara. Untuk memacu inovasi dan kreativitas pemuda Indonesia. Senada dengan semangat pemuda-pemudi Indonesia, platform Jagat Nusantara diluncurkan hari ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun. Spirit Sumpah Pemuda itulah yang hari ini ingin kita bangkitkan kembali melalui peluncuran Jagat Nusantara. Jagat Nusantara adalah sebuah platform media sosial next generation berbasis web dan mobile yang menghadirkan dunia virtual dengan tata kelola yang menyerupai dunia nyata serta berbagai interaksi yang terinspirasi oleh kehidupan sehari-hari. Pada hari ini juga, Jagat Nusantara menghadirkan Ibu Kota Nusantara ke dalam dunia virtual atau metaverse. Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara masih berjalan. Namun melalui Jagat Nusantara kita bisa merasakan Nusantara secara virtual berkat ide kreatif anak muda Indonesia, tentunya dukungan penuh dari berbagai pihak baik dari industri maupun pemerintah. Sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa anak muda Indonesia bisa menciptakan sebuah terobosan yang luar biasa dan pastinya siap bersaing secara global. Jagat Nusantara. Sebagai apresiasi kepada anak muda Indonesia yang sudah bersatu memajukan bangsa dengan kreativitasnya, mari kita saksikan penampilan dari Anmesh Kamaleng dan Indah Kus dengan lagu Pemuda. Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Dimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersalah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur. Kau terjangkau semua. Depan yang akan tiba, menuntut bukannya nuansa yang selalu menapi dirimu pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu.
Ian Meskameleng dan juga Ida Kus. Wah, ini sebuah penampilan yang luar biasa ya. Karena untuk membangkitkan semangat anak muda Indonesia. Betul, Yuki. Ya. Dan tadi pun ya, di exhibition area saya dan Yuki berkesempatan untuk mencoba langsung pengalaman menggunakan jagat Nusantara. Betul ya? Sekali. Dan memang ada banyak sekali fitur-fitur yang menarik di dalamnya. Kita bisa melakukan interaksi dengan tampilan yang kreatif dan juga intuitif. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang jagat Nusantara, mari bersama-sama kita dengarkan laporan dari Founding Chairman Jagat Nusantara, Mas Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami amat hormati dan kita banggakan bersama Bapak Presiden Republik Indonesia yang berkenan hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Kepala Otorita IKN, Mas Bambang Santono, Pak Mensesnek, terima kasih banyak, Pak Pratik. Lalu Menteri BUMN, sahabat saya, juga Kang Teten, Menteri Koperasi, dan ada Mbak Wamen, nih, mantan saya Pak, mantan wakil, Mbak Angela Tanu Sudibyo, lalu ada Wakil Kepala Otorita IKN, dan seluruh hadirin yang amat saya hormati yang hadir di sini pada sore hari ini. Setiap Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun hari ini, 94 tahun kemudian, semangat perjuangan pemuda-pemudi Indonesia pada saat itu harus dapat kita maknai untuk menjadi perjuangan kita dalam era yang berbeda. Dalam kehidupan saat ini yang didominasi oleh teknologi dan digitalisasi, tentu kita harus siap berkompetisi dan memenangkan peluang dengan cepat dan tepat. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu melalui Jagat Nusantara ini kita berupaya berkompetisi melalui kreativitas dan inovasi. Kita coba wujudkan sebuah platform sosial imersif. Ini sesuatu yang baru. Platform sosial imersif berbasis web dan mobile yang menghubungkan dengan pengguna dengan dunia virtual. Kita bisa bilang ini the next generation of social media. Hasil kerja keras dan kolaborasi anak-anak muda kita. Menghadirkan IKN ke dunia virtual ini berangkat sebetulnya dari Bapak Presiden sendiri. Bagaimana dengan teknologi kita dapat menghadirkan engagement atau kegiatan kota nyata di masa depan ke dalam dunia virtual pada hari ini. Rasanya ini adalah sebuah inisiatif yang pertama di dunia. Bersama kita juga telah hadir di sini para startup lokal dan pioneer partners Pak Presiden yang sudah berada di platform Jagat Nusantara yang telah melakukan aktivitas yang tadi Bapak lihat. Di sini ada Noise di sini diwakili oleh Rado, CEO-nya. Per bulan Pak, monthly active user-nya sudah mencapai 3 juta orang Pak. Lalu ada juga Sosiola, Bumi Langit, ada juga Pijar Foundation, ada Indozone, ada Roh Projects, Playtree, dan lain-lain. Nah mereka sudah berada dalam platform ini melakukan berbagai macam kegiatan dan ini terus bisa kita kembangkan dan kita buka. Dan bukan hanya saja yang startup Pak, tetapi siapapun bisa melakukan kegiatan seperti itu. Karena dengan kolaborasi bersama inilah kita membuktikan bahwa masa depan dapat kita hadirkan pada hari ini dengan membawa Ibu Kota Nusantara dengan membawa Ibu Kota Nusantara melalui dunia virtual atau metaverse yang mungkin berbeda daripada yang kita lihat saat ini. Tentunya inovasi ini sama sekali tidak mudah, Bapak Presiden. Secara teknologi memang sangat complicated platform ini, tetapi kita tidak akan berhenti di sini. Kedepan selain menjadi the next social media, kami akan kembangkan platform ini untuk menjadi the next commerce, Bapak Presiden. The next sport and entertainment platform juga. Kami juga sedang mempersiapkan platform ini bahkan untuk menjadi the next real estate platform untuk IKN melalui tokenisasi lahan. Bayangkan jika kita dapat memiliki lahan virtual yang juga
mewakili kepemilikan lahan yang sesungguhnya nanti di IKN. Pada intinya Jagat hadir untuk menjembatani beragam potensi ekonomi digital dengan ekonomi real, jadi menggabungkan potensi ekonomi digital dengan ekonomi real sehingga dapat tercipta ekonomi baru. Dengan inovasi ini kami berharap generasi muda kita dapat menciptakan fungsi dan kebermanfaatan bahkan berpartisipasi sebelum dan setelah IKN secara fisik nantinya terwujud. Walaupun ini baru tahap awal, seperti layaknya sebuah platform baru terlebih karena kompleksitasnya tadi yang saya sampaikan, tentu masih banyak kekurangan dan masih banyak upaya penyempurnaan. Dalam kesempatan ini kami mewakili semua teman-teman startup, Bapak Presiden, startup lokal maksud saya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden atas dukungannya selama ini terhadap tumbuh besarnya startup-startup lokal di Indonesia. Dengan semangat Hari Sumpah Pemuda ini, semoga inisiatif Jagat dapat ikut menularkan para generasi muda yang lainnya, Pak Presiden, untuk turut melakukan inovasi dan terobosan baru dalam membangun ibu kota Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebagai tanda peluncuran Jagat Nusantara, dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Kepala Badan Otorita IKN dan Founding Chairman untuk naik ke atas panggung guna menekan tombol login sebagai tanda peluncuran Jagat Nusantara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya luncurkan Jagat Nusantara. Salam pemuda-pemudi Indonesia. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, para generasi muda harus bersatu untuk membangun masa depan bangsa, baik secara ekonomi real maupun ekonomi digital. Nah, ini salah satunya. Bagaimana caranya, Pak Presiden? Sebentar, saya masuk dulu ke situ ya. Nah, gimana? Bagus kan? Ayo ikut saya. Masa depan kita dimulai dari sini. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Di sini kita dapat berkumpul, berkreasi, bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Menjadi peluang dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh penjuru Indonesia bahkan di dunia. Dan juga kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk kebanggaan Indonesia secara global. Para seniman tanah air juga dapat berkreasi dan menikmati hasilnya. Seperti konser musik. Kita juga bisa berolahraga, akan menjadi pengalaman bersama yang seru. Cool. Ayo generasi muda, mari kita membangun Ibu Kota Nusantara bersama-sama melalui inovasi dan kreativitas kita. Itulah tadi Jagat Nusantara. Sebuah platform yang menjadi cara anak muda Indonesia untuk mendukung pembangunan ibu kota Nusantara. Bisa kita lihat beberapa avatar yang ditampilkan dalam Jagat Nusantara.
Melalui platform karya anak muda Indonesia ini, marilah kita bersama-sama menumbuhkan semangat membangun Nusantara. Dan hari ini, selain peluncuran Jagat Nusantara, kita pun juga memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun. Untuk itu pula, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa untuk arwah para pahlawan dan kelancaran Jagat Nusantara. Dan kami mengundang Ustadz Abu Marlo untuk dapat memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayyahdurun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Hadirin, mari kita sejenak menundukkan kepala kita untuk membuka hati kita, memasrahkan seutuh-utuhnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbana, Tuhan yang terkasih dan tersayang. Puji syukur kami kepadamu atas semua nikmat dan karunia Engkau yang maha pengasih kepada kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pemilik segala berkah kehidupan yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, izinkan kami menunduk dalam segala kerendahan hati padamu, wahai yang maha melihat dan maha mendengar. Izinkan kami mengenang 94 tahun yang lalu, langit Nusantara ini pernah mendengar gema sumpah dari para pendahulu kami. Sumpah dari kedalaman jiwa dan raga para pemuda tentang semangat kami untuk menyatu dalam segala perbedaan. Menyatu dalam perbedaan bahasa, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan golongan. Melebur dalam satu kesatuan tanah air, satu ibu pertiwi, tanah air Indonesia. Melebur dalam satu bahasa, bahasa Indonesia. Menyatu dalam satu bangsa, bangsa Indonesia. Kini, Ya Allah, Ya Rabbana, yang maha mengingat dan maha pengingat, pantulkanlah kembali gema itu dari langit-Mu, agar semangat persatuan ini kembali mengetuk telinga batin kami, untuk kembali teguh dan kokoh semangat kami, menumbuhkan dan menjaga persatuan anak-anak bangsa Indonesia. Sebab hanya dengan persatuan di atas segala perbedaan itulah, kami bisa tetap mampu terus bergotong royong, membangun kemajuan dan mengisi kemerdekaan ini. Kami percaya, Engkau ciptakan perbedaan di antara kami bukanlah untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling merendahkan, melainkan untuk melihat kebesaran-Mu sebagai Sang Pencipta segala perbedaan ini. Kami percaya Engkau ciptakan kami berbeda agar kami bisa saling menghargai, saling mengasihi, dan saling rukun dalam perbedaan ini. Tuntunlah kami, Ya Allah, Ya Rabbana, agar kami kembali rekat dalam genggaman tangan persatuan demi kejayaan Nusantara ini, demi negeri yang gemah ripah loh jinawi di masa depan. Izinkanlah kami semua, anak-anak bangsa yang Engkau hadirkan di tanah air Indonesia ini, diberkahi kemauan, kemampuan, kesungguhan dan keteguhan dalam membangun Nusantara ini. Membangun Indonesia ini sebagai rumah yang nyaman dan membahagiakan bagi kami, anak-anak
bangsa Indonesia. Satukanlah jiwa kami, satukanlah kekuatan batin kami untuk membangun semangat besar yang akan membangkitkan kembali Indonesia, membangkitkan Nusantara ini dari tidurnya yang lelap. Semoga dengan berkah ridho dari tuntunanmu, ya Allah ya Rabbana, segala jalan terang akan melapangkan tugas kami bagi bangsa dan negara. Semoga sumpah para pemuda 94 tahun yang lalu kembali menggetarkan dada kami untuk bangkit kembali membangun Nusantara dalam semangat persatuan. Semoga Jagat Nusantara menjadi program yang Engkau anugerahi, di mana di dalamnya penuh kekuatan-Mu untuk memantik semangat masyarakat agar turut aktif membangun masa depan bangsa. Terima kasih ya Allah, ya Rabbana, atas segala berkah dan tuntunan-Mu. Terjadilah yang terbaik dan penuh kebahagiaan bagi bangsa dan negeri kami, Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan kembali penampilan terakhir dari Anmesh Kamaleng dan juga Indah Kus dengan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bareng-bareng di sini yang salah satu. Let's go. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tahan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu. Oh.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga kepada para undangan yang telah hadir di Jakarta Theater. Kami berharap acara ini dapat menjadi pemantik semangat masyarakat untuk turut aktif membangun masa depan bangsa. Kami juga berharap melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda yang menjadi momentum peluncuran Jagat Nusantara hari ini dapat menumbuhkan semangat pemuda-pemudi Indonesia untuk membanggakan bangsa melalui ide-ide kreatif lainnya. Semoga Jagat Nusantara mampu bersaing secara global dan membawa nama Indonesia setinggi-tingginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.